selamat datang kembali di channel Kunci Sehat. Tahukah Anda bunga pepaya memiliki nilai gizi yang tinggi ketika dikonsumsi oleh tubuh? Bagian bunga dari pohon pepaya ini telah digunakan untuk mencegah berbagai macam penyakit sejak dahulu kala. Selain itu, bunga pepaya ini dapat diolah menjadi obat herbal yang efektif dalam mengobati banyak penyakit. Di balik rasanya yang pahit, ternyata banyak zat-zat yang penting dan juga dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga kesehatan. Kandungan-kandungan seperti karbohidrat, protein, lemak, hingga berbagai macam mineral seperti kalsium, fosfor, zat besi, dan sodium. Selain itu, kandungan vitamin A, vitamin B1, vitamin C, vitamin E, hingga antioksidan yang terdapat dalam bunga pepaya sangat baik untuk tubuh. Berikut Kunci Sehat telah merangkum dari berbagai sumber 6 manfaat bunga pepaya untuk kesehatan. Satu, melancarkan pencernaan. Ternyata tidak hanya buah pepaya yang dapat dikonsumsi untuk melancarkan pencernaan. Bagian bunganya juga dapat memberikan manfaat yang sama. Jika bunga tersebut diolah dan dikonsumsi secara rutin, organ vital pencernaan pada tubuh akan menjadi lebih sehat. Kandungan nutrisi yang sangat baik juga dapat membantu proses metabolisme tubuh sehingga mampu menjaga kesehatan dan kebutuhan nutrisi tubuh. 2. Mencegah kanker. Manfaat lainnya dari bunga pepaya adalah untuk mencegah kanker yang menyerang. Karena kandungan bunga pepaya kaya akan flavonoid dan antioksidan yang dapat melawan radikal bebas. Bunga pepaya juga dapat menjaga stabilitas dari sistem kekebalan tubuh. Hal ini didapatkan dari kandungan getah putih susu yang terkandung di dalamnya. Anda dapat mendapatkan manfaat tersebut ketika sudah diolah dengan cara apapun. 3. Mengatasi gula darah tinggi. Salah satu efek baik yang dimiliki oleh bunga pepaya adalah dapat membantu mengontrol gula darah yang tinggi, khususnya pada penderita diabetes mellitus. Berbagai penelitian menemukan bahwa ekstrak bunga pepaya dapat menurunkan kadar gula darah dan memperbaiki fungsi dari sel-sel pankreas. Studi tersebut meneliti konsumsi air ekstrak bunga pepaya yang diminum selama 30 hari. Hasil yang didapatkan adalah kadar gula darah menurun secara signifikan. Temuan ini juga didukung dengan terlihatnya jumlah sel pankreas yang lebih banyak dan lebih sehat jika dibandingkan dengan penderita diabetes yang tidak mengonsumsi secara rutin ekstrak bunga pepaya. 4. Mengontrol kolesterol. Kolesterol yang muncul menjadi masalah besar akhir-akhir ini, dan semakin banyak orang yang terkena penyakit ini. Alasan utamanya adalah kebiasaan makan yang tidak sehat dan penumpukan lemak di arteri. Bunga pepaya sangat bermanfaat untuk melawan kolesterol, karena bunga pepaya memiliki kandungan folat dan antioksidan yang tinggi, yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. 5. Mengurangi keparahan asma. Sama halnya daun pepaya, khasiat bunga pepaya juga bisa membantu mengurangi keparahan asma. Penyakit asma terjadi karena reaksi peradangan pada saluran pernapasan, sehingga saluran menjadi bengkak dan menghasilkan banyak lendir. Bunga pepaya mengandung efek antiinflamasi yang cukup kuat dan dapat bekerja langsung pada sel-sel di saluran pernapasan. 6. Meningkatkan nafsu makan. Sebagian orang menggunakan bunga pepaya untuk meningkatkan nafsu makan. Meski rasanya pahit, mengonsumsi hidangan ini sebagai lauk tambahan dapat membuat makanan terasa lebih nikmat. Cobalah untuk mengolah bunga pepaya tersebut sebagai sayuran ketika makan dengan nasi
untuk mengurangi rasa pahit yang timbul. Itulah beberapa manfaat yang didapat oleh tubuh ketika mengonsumsi bunga pepaya secara rutin. Dengan mengetahui beberapa manfaat dari bagian pohon pepaya tersebut, diharapkan tubuh Anda akan menjadi lebih sehat. Meski memiliki rasa pahit saat mengonsumsinya, mungkin hal yang harus diingat adalah manfaat yang didapat saat memakannya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua. Salam Kunci Sehat!